Supporter Arema atau Aremania yang menjadi korban tendangan prajurit di Stadion Kanjuruhan menolak tawaran dari Pangdam 5 Brawijaya, Mayjen TNI Nur Cahyanto. Muhammad Hazemi adalah Aremania korban tendangan prajurit di Stadion Kanjuruhan yang videonya viral di media sosial. Diketahui Mayjen TNI Nur Cahyanto mendatangi rumah Aremania korban tendangan prajurit di Stadion Kanjuruhan untuk meminta maaf. Mayjen TNI Nur Cahyanto datang bersama dengan anggota TNI yang menendang Aremania juga menawari Aremania tersebut untuk masuk menjadi TNI. Dirangkum seputar tangsel.com dari berbagai sumber bahwa menurut ibu dari Muhammad Hazemi, Mayjen Nur Cahyanto yang sempat menanyakan cita-cita dari anaknya dan menawari untuk menjadi tentara. Namun Raffi, panggilan Muhammad Hazemi, menolak tawaran tersebut karena bercita-cita menjadi wirausahawan. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.